Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Pagi hari ini kita panen sawit lagi teman-teman. Ini namanya Mas Dian, pemanen yang sudah cukup terlatih nih ya. Memang beda ya kalau sudah terlatih nih. Inilah jalan lokasinya teman-teman. Kita siapkan buah-buah sawit ini di tepi jalan ya teman-teman, supaya nanti motor enak melangsirnya, jadi tidak perlu menjemput ke ujung-ujung kapling ya, cukup di jalan utama saja. Inilah teman-teman enaknya panen sawit rame-rame. Ada yang panen, ada yang bertugas menyiapkan buah, dan ada yang melangsir. Ini 2 bulan lalu kita pupuk teman-teman, mengkilap buahnya ya, bagus. Dan itu Mas Hadi ya teman-teman, pakai gendongan, masih menjinjing juga pakai ganco. Oh, penuh itu teman-teman, pakai jerigen yang 50 liter itu ya. Ini karena sawitnya masih kecil-kecil teman-teman, jadi masuk ya ke jerigen 50 liter. Kalau BCR-nya besar-besar sudah tidak muat nih teman-teman. Ini yang tangkai panjang kita potong ya teman-teman, supaya tidak banyak kena denda grading nantinya. Ya, ini setelah tangkainya kita potong, tangkai yang panjang ya teman-teman, kita cek lagi buah yang kurang matang, yang over matang kita cek. Jadi yang kita siap-siapkan di tepi jalan ini buah yang benar-benar matang ya teman-teman, supaya nanti sampai ke TPH tidak ada PR lagi teman-teman. Oke teman-teman, waktunya kita langsir buah ini. Untuk langsir kita percayakan ke Mas Munir ini, karena Mas Munir lah yang sudah biasa bawa motor di lintas offroad ya. Ini yang sudah lulus uji lintas offroad